Okay, welcome back to my channel guys. Selamat siang para subscriber sekalian. Selamat datang kembali di R Channel. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas di mana saat trotol atau grip gas ditarik full seperti ini, engine drop atau ngeden, nahan sampai turun gas. Oke, simak video berikut ini. Oke guys, jadi di sini customernya mengeluhkan saat motor dikendarai, motor Scoopy-nya nih, saat digas full gasnya turun. Nah, seperti ngong dong gitu dia. Jadi keluhannya seperti itu. Jadi kita periksa dan kita buka dulu joknya untuk melihat keadaan sensor TP-nya yang error. Jadi di sini masalahnya adalah di sensor TPS atau sensor throttle position, yang dimana untuk gas atau throttle ujungnya atau gas ujung itu error alias blank. Makanya dia blong. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih. Mari simak video berikut ini. Ngomonglah bro. Schedule hidup. Perhatikan sini gasnya. Ini. Coba gas. Gantung. Nah. Naik sedikit. Nah, naik lagi. Kita ganjal di sini ini. Pakai selang. Set lampu tu, perlu lampu tu. Ambil lem setan bang. Hah? Yuk kita ganjal. Ini. Nah, kita hidupkan lagi. Thank you.
Semuanya kasih abu bang. Gak ada abu. Pecah bang. Ada. Oke. Udah bermain. Berhasil guys. Ya. Tes dulu. Hidupkan bang. Normal nggak pelannya itu? Udah enak bisa. Ya setelah kita udah ganjel dan sudah kita reset, hasilnya sudah maksimal. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta share. Oke, terima kasih.